Hai semua, hari ini cikgu nak ajar kamu tentang kita akan buat satu program Scratch iaitu permainan interaktif. Tapi bagaimana ya? So, dalam permainan interaktif ini, kriterianya kita akan ada tiga sprite, A, B dan C. A, B akan bergerak secara rawak, random. C pula dia akan bergerak menggunakan arrow key, atas bawah kiri kanan. Dan C perlu menangkap A dan B. Jika dia berjaya menangkap A dengan B, dia akan A dan B akan hilang. Kemudian A dan B akan muncul semula secara rawak. So, jom kita tengok bagaimana untuk melaksanakan permainan interaktif ini. Dan scratch kamu, jom. Okey, pertama sekali kita pilih backdrop dulu. Jadi hari ini kita akan pilih sahaja yang mana ada. So, let's see. Buat tentang basketball. Lepas tu, sprite yang pertama A. A adalah yang bergerak secara rawak. So, seperti ini dulu. Guna let me have a ball, basketball. Okay, cikgu ada lagi satu basketball. We just duplicate. Tapi basketball yang kedua ni kita akan tukar dia punya kostum. Instead of color ni, kita ambillah color lain. So, ada dua. Kamu boleh pilih apa-apa pun sahaja. Sebab kamu cikgu, tema cikgu adalah bola. Bermain bola. Jadi, satu orang lah. Orang yang bermain bola. So, sini ada banyak sini. Ini lebih kepada pemain. Okay, dah sedia sekarang ni. Tengok balik, kita nak A dengan B. Bola tadi bergerak secara rawak. Ha, bagaimana nak buat secara rawak? Oops, jangan lupa pastikan kamu tukar tajuk yang ni kita let's play a game. Let's catch a ball. So, basketball ni lah. Cikgu nak dia bergerak secara rawak. So, first event. Kita nak set dulu dia berada di mana. Setiap kali mula dia akan berada di mana. So, okay, ready. Go to random position. Lepas tu kita akan guna struktur kawalan ulangan. Iaitu dekat controller yang kita ada repeat, kita ada forever. So, tu pun lah. Tapi kita nak keep on doing it. Kita guna forever. Forever apa, kita nak di move atau kita nak di go to random position. Jom kita try tengok. Haa, tapi kan kalau kamu nampak sini dia sangat laju. So, apa yang kamu boleh buat? Kamu guna weight. Tapi weight ni pula, kamu rasa macam sangat slow pula. Kalau sangat slow, you boleh adjust. So, find number ke? Okay sikit lah. So, kamu dah buat untuk yang satu, yang A. Kamu boleh je duplicate. Kita masuk. Dalam pula.
So, kalau kamu makan nampak, ha, dua-dua bot, dua-dua sprite ni akan bergerak secara rawak. Okay. Okay, sekarang badan A dengan B dah bergerak secara rawak. Kita nak buat yang C pula, yang Jordan ni. So, kita nak dia bergerak gunakan arrow. So, kita pergi event, kita pilih ni. When some key press. So, contohnya, when up arrow. Tapi yang kita nak buat, kita nak dia bergerak. Move. Dulu. Point in direction dulu. Nak dia up kan? Up zero lah. Lepas tu kita akan menggerakkan dia 10 step ke. So, contohnya lah. Tu nampak tak dia bergerak. Kita guna when up arrow key press. Apa yang kita nak buat? Kita nak dia kena naik ke atas. So, Y kita akan berubah. Bila naik ke atas, dia positif kan? Contohnya, okay. Nampak tak? So, dia naik ke atas. Ting, 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 ting. Okay. Bila dia beri cek je. Untuk kita buat down pula. Down, Y dia akan jadi negatif. So, kalau kita turun bawah, dia akan naik ke atas. Turun bawah. Okay, lepas tu. Kita buat untuk kiri dan kanan. Kanan dulu kanan. Dia akan bergerak ke kanan. X yang akan berubah. Position X dia akan berubah. So, dia akan nak tu, dia bergerak tinggi. Buat untuk left. So, buat fungsi lah. Okay, so jadilah macam tu. Sekarang ni kita nak buat bila dia sentuh dengan ball tu, dia cat ball tu akan hilang. Sekarang ni kita nak buat kalau Jordan tu langgar bola, bola tu akan hilang sementara dan dia akan keluar kat tempat lain. Dan untuk lebih menarik, kita tambahkan bunyi. So, pergi balik dekat bola tadi, sprite A. Habis yang cikgu nak buat, kita akan buat jika kan, jika, if. If the sense touching Jordan, is not touching Jordan. Okay, apa yang berlaku? Dia akan hilang. Dia hard. Okay, untuk menarik lagi, kita tambah sound. Hard, ambillah masa sikit. Masa 2 saat, 2 second. Baru dia akan show semula. Show semula. Okay, jom kita try. Haa tu, nampak tak dia hilang sementara. Dia baru keluar. Tadaa! Jadilah.
So, kita akan tengok basketball pula. Basketball dua warna kuning. Pun sama macam tu lah. Kita guna if Tachi Jardin Desa ini lain tak? Yang ni cikgu guna pop. Kita ubit. Okay. Show. Kat mana ni tanya? Kita kena show dulu pada permulaan. Kita kejar lah mula. Ting 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 ting. Haa tu, ingat tak ada bunyi. Tada. Okay. Siaplah permainan interaktif kita. Tapi untuk lebih menarik, kadang-kadang kita kena adalah teks yang menunjukkan mula dan akhir. Yang tu kamu boleh tambah. Dan untuk lagi menarik, kamu juga boleh tambahkan skor. Kita tengok. Dia skor dapat skor berapa banyak. Kalau dia berjaya skor berapa banyak, dia menang ke. Macam tu pun boleh.